Halo, halo, halo. Bertemu kita kembali di channel Tompinay Aquarium. Nah, kali ini Tompinay akan update tentang tank lele saya, yaitu tank catfish. Saya mau bahas sedikit tentang satu catfish yang boleh jadi monster. Dan pembesarannya sangat cepat, serta penanganan ataupun pemeliharaannya sangat mudah. Kita lihat apakah jenis catfish ini. Jom! Nah guys, ikan lele apakah yang saya maksudkan itu? Yaitu ikan lele atau catfish TSN. Nah, apa itu TSN? TSN ini adalah singkatan dari Tiger Sovelnose. Tiger Sovelnose catfish. Oke, okay? Kalau ataupun boleh dipanggil sebagai ikan lele bermulut scope. Oke, kita lihat di sini bagaimana ciri-ciri dia guys. Nah, ikan TSN ini, kita panggil TSN saja ya. TSN ini berasal dari Amazon, Sungai Amazon, dan ianya sangat unik dan sangat cantik ya guys, sebab itu ianya dipelihara dan dijadikan sebagai ikan hias karena keunikannya dan kecantikannya. TSN ini tidak seaktif ikan lele yang lain seperti ikan lele saya ini yang walking catfish ini, marble catfish ini. Dia tidak seaktif mereka, tetapi pembesarannya sangat cepat ya guys, sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena dia memang diciptakan sebagai ikan yang pembesarannya cepat lah. Alright, ini TSN nih saya beli hari itu, dia besar macam mana besar di hari itu ah. Seperti itu Asian catfish tuh. Nah tuh Asian catfish. Tapi nanti dia sudah besar begini, saya belum ukur lagi berapa dia punya kebesaran dia. Tetapi sangat mengejutkan karena dia membesar dengan cepat. Dan ini patin albino saya ini nih sudah sama panjang dengan dia. Tapi sebelumnya dia besar macam itu saja tuh. Asian sun Asian catfish saya kira sebesar ikan lele ini, tapi dia cukup cukup cepat membesar ya guys. Dan dia ini saya bagi makan, sometimes saya bagi makan ikan kecil. Saya lepaskan ikan cup, anak ikan cup di sini, dan ikan Oscar, ikan lele yang lainnya akan makan, dan TSN ini pun akan makan juga. Tapi makanan utamanya adalah pellet. Oke, okay, pellet tenggelam, soaking pellet. Kalau saya bagi makan, dia akan makan bersama dengan ikan lele yang lain lah. Pembesaran ini, size-nya ini boleh mencapai 1 meter ke atas ya guys. 1 meter ke atas. Jadi kita boleh tahu kalau 1 meter ini dia boleh jadi macam nih. Saya punya arowana silver nih. Ini 1 meter boleh kira macam ini 2 feet sudah sekarang. Belum sampai 1 meter lah, tapi ini sudah 2 feet.
Okay, dia boleh sampai 1 meter. Bayangkan kebesaran dia itu, size dia itu macam mana besar. Sebab itu ramai yang mau memelihara ikan ini. Sebab pertama dia punya corak itu cantik. Ada macam tiger, corak tiger. Siripnya pun ada bintik-bintik hitam. Dan dia punya muncung itu, mulut dia itu lebar seperti skop. Dan dia tidak sangat aktif. Tapi waktu makan dia akan aktif lah. Oke, kita lihat ya sini guys. Apa cantiknya dia guys. Kepada kawan-kawan yang mau memelihara ikan ini, pastikan kamu sediakan tank yang besar ya. Sebab dia akan cepat membesar. Saya tempatkan dia di tank 4 kaki ini bersama beberapa ikan yang lain. Oke guys, kita akan coba kasih makannya guys. Oke, makanannya adalah ini ya. Saya bagi makan yang ini, sinking pellet dari jenama Sanrio. Dan ikan lele sangat suka makan ini. Ini murah saja, tak mahal. Untuk memelihara ikan TSN ini, TSN catfish ini sangat senang ya guys, sangat mudah karena dia tidak memilih makanan dan air pun macam ikan yang lain juga. Dan saya ada ini apa? Filter dan juga ada bubble juga saya letak tuh oksigen ini pump supaya air ini lebih baik, lebih sehat dan ikan membesar dengan cepat ya. Buktinya adalah tengok lele saya nih, ini marble catfish dengan ini TSN membesar dengan cepat, termasuklah saya punya nih Oscar Tiger. Tiger Oscar saya membesar dengan cepat juga. So, untuk yang memelihara, untuk kawan-kawan yang mau memelihara TSN ini, bolehlah dapatkan di kedai-kedai yang berhampiran, kedai-kedai ikan, akuarium yang berhampiran. Untuk size yang seperti ini, size seperti ini saya tengok di kedai dia sudah jual antara 70 sehingga 100 lah. Ini yang begini besar, ini mungkin kira-kira 5 inci begitulah. Oke, yang waktu saya beli dia waktu masih kecil lagi kira-kira 3 inci begitu. Tiga atau empat inci, dia harganya Rp20. Harga Rp20.
Tapi kedai lain jual mahal ya guys, sebab ini antara ikan yang susah sedikit dapat dan ikan yang cantik. Apapun masih terjangkau lah untuk dibeli. Sangat senang untuk memelihara ikan ini, tesen ini, tapi kena siapkan akuarium yang bersaiz besar, sebab dia sangat cepat membesar ya. Oke guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Tompina Akuarium mengundur diri. Bye bye.